menang banding, Kris Hatta siap ceraikan Hilda Fitria. Senyum terus mengembang di bibir Kris Hatta. Ia begitu bahagia begitu mendengar hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung terkait banding yang diajukan oleh kekasih Billy Syahputra, Hilda Fitria. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi terkait gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan Hilda. Mereka menyatakan gugatan penggugat, dalam hal ini Hilda, tidak dapat diterima alias nol. Sebelumnya, Pengadilan Agama Kota Bekasi menolak gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan Hilda. Dengan demikian, Hilda kini masih berstatus sebagai istri pria berusia 30 tahun itu. Sidang banding dimenangkan oleh Kris Hatta. Gue sangat bersyukur, mudah-mudahan enggak usah dilanjut lagi, cukup sampai di sini, kata Kris dalam konferensi pers di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kris Hatta mengaku ia sudah merasa yakin bisa meraih kemenangan di proses banding. Namun, pemain film cewek saweran tidak mau berkoar-koar. Ia lebih memilih bersikap tenang karena tak mau menyinggung pihak Hilda. Karena sudah yakin bakal menang, Kris merasa lebih bahagia ketika mendengar putusan dari Pengadilan Agama Kota Bekasi. Ia juga tak mau meluapkan rasa bahagianya secara berlebihan. Lebih bahagia yang pertama, kalau yang sekarang kayaknya biasa aja. Emang udah yakin sih, ucap Kris. Setelah menang di proses banding, Kris berencana untuk menceraikan Hilda. Itu akan ia lakukan jika pihak Hilda sudah tidak mengajukan kasasi. Kalau naik kasasi, ya dilanjut lagi. Kalau enggak, ya ini akan gue gugat cerai, tutup Kris Hatta. Kris Hatta sempat mengaku bahwa ia telah menikah dengan Hilda pada 26 September 2015. Namun, hal itu dibantah oleh Hilda. Hilda melayangkan gugatan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Kota Bekasi. Pengadilan Agama mengeluarkan putusan menolak gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan Hilda.